Pejabat Sementara Bupati Rembang, Imam Maskur hadiri simulasi pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 1 Pamutan, Rembang. Kehadiran Bupati Rembang sendiri bertujuan untuk memastikan keberlangsungan dan kesiapan dalam menyongsong pembelajaran tatap muka Kabupaten Rembang saat pandemi. Imam Maskur menilai proses simulasi hari ini berjalan cukup baik. Bahkan beberapa prasyarat yang ketat mampu dipenuhi dengan baik guna menyongsong pembelajaran kedepannya. Imam mengungkapkan prasyarat lain juga sudah terpenuhi dengan baik, mulai dari pembelajaran yang menggunakan sistem pembatasan jam, serta kedatangan para siswa yang diwajibkan diantar menggunakan kendaraan pribadi. Dari Rembang, Aziz Afifi, Metropos melaporkan.